warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayunisi, NPM 2020-51013, Prodi Fisioterapi Stikes Bait Rahim Jambi. Kali ini saya akan membahas pemeriksaan spesifik fisioterapi. Yang pertama itu Spurling Test pada bagian cervical. Yang kedua SIG Compression Test pada bagian hip. Yang ketiga Balance Test pada bagian wrist. Yang pertama kita bahas Spurling Test pada bagian cervical. Cara pemeriksaan. Posisi pasien duduk, awali tes dengan posisi kepala pasien ekstensi, lalu lateral fleksi ke sisi lengan yang dikeluhkan. Selanjutnya, aplikasikan tekanan aksial di atas kepala pasien ke arah bawah secara hati-hati. Lakukan tes secara bilateral. 2. SIG Compression Test. Cara pemeriksaan. Posisi pasien tidur miring, posisi pemeriksa berdiri di sisi belakang pasien. Tempatkan kedua tangan Anda di tempat bagian upper dari krista iliaca. Selanjutnya, aplikasikan pressure pada krista iliaca ke arah bed. Gerakan ini menyebabkan terjadinya forward pressure pada sakrum. Peningkatan pressure pada sacroiliac joint mengidentifikasikan kemungkinan sacroiliac lesion dan pin pada ligamen sacroiliac posterior. 3. Balance Test. Cara pemeriksaannya, posisi pasien berdiri, posisi pemeriksa berdiri di sisi depan dari pasien. Mintalah pasien untuk memfleksikan kedua wrist secara maksimal dengan cara mempertemukan sisi dorsal tangan bersamaan selama 1 menit. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman semua. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.